China Diving, harus ada berapa stand on? Disertai dengan 5 pembara Chen Yang Wuxi, Chen Jianqiu, Yu Zhenxian, Wang Guanlin sudah melakukan sign on etapa pertama Kuda Lombok Mandalika Rio 17. Dan dari China Diving kembali ke Indonesia, ini lagi salah satu tim yang hebat ya. Nanti kita lihat apakah mereka membawa peralatan atau barang mereka. Ayo jangan terputus. Yuk, itu siapa? Ya, terus, si terus. Kita lupakan adalah para sponsor yang mendukung dengan sepenuh hati kegiatan event Tour de Mandalika 2017. Di antaranya ada Aman Mineral sebagai salah satu sponsor utama. Tepuk tangan dulu. Ada Bank NTB, ada Sasaku, Citilink, saya baca yang di situ. Ada Indosat, Mandiri, Wika, Garuda, dan SMS. Untuk media ada CNN Indonesia, TV One, Trans 7, dan seluruh media cetak, teman-teman media semua yang hadir. Yang semuanya terima kasih atas kehadiran Anda. All participants from 19 countries, thank you for your coming in Indonesia, in Lombok, West Nusa Tenggara. Terima kasih. Pada pagi hari ini, syukur kepada Allah, wasit dari UCI juga, representatif, thank you for your coming, dan kita semua dari ISI Pak Beni, semua yang hadir, terima kasih. Pada kesempatan ini, saya paling penting menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada semua pihak yang menyebabkan Tour de Lombok Mandalika 2017 dapat terlaksana sesuai harapan kita. Insya Allah sukses keempat-empat etapenya. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, kita perlu berbangga bahwa Tour de Lombok Mandalika 2017 ini walaupun baru pertama kali dilaksanakan, tetapi sudah masuk secara resmi dalam agenda UCI, organisasi balap sepeda internasional. Bahkan kategorinya juga 2.2. Semalam saya berjumpa dengan tim dari Filipina. Ofisial beliau menyampaikan bahwa di Filipina itu sudah ada race, tetapi kategorinya 2.1. Jadi yang di Lombok ini, alhamdulillah walaupun baru pertama kali kita laksanakan, tapi kategorinya lebih tinggi, alhamdulillah. Artinya Bapak Ibu saudara sekalian, ini adalah satu support sebenarnya dari UCI, dan bagi kita semua tentu kebanggaan ini harus mewujud. Pertama adalah kita pastikan kepada semua teman-teman warga NTB, saya mohon pengertiannya agar rute-rute yang dilewati oleh para pembalap ini, pembalap profesional semua, pembalap mancanegara, tidak boleh ada hambatan, obstacle apapun di depan mereka. Jadi jalan itu harus clear. Pak Kapolda dan seluruh jajaran Polda telah menyiapkan, tetapi tentu kesuksesannya 100% bergantung dari kerjasama dan
kemakluman dari kita semua. Jadi saya mohon para pengguna jalan sabar, ikuti petunjuk dan dikosongkan jalan, karena itu sangat mempengaruhi penilaian dari UCI. Tahun depan kita akan bisa melaksanakan lagi, salah satunya adalah apabila evaluasi pada pelaksanaan tahun ini itu menghasilkan poin yang baik untuk kita semua. Siap untuk kerjasama Bapak Ibu? Terima kasih. Jadi saya menyampaikan juga terima kasih kepada Bupati Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, dan juga Wali Kota Mataram atas kerjasama dan supportnya selama ini, selama pelaksanaan dan penyiapan. Mudah-mudahan sampai akhir tidak ada kendala untuk kita semua. Bapak Ibu saudara sekalian, terakhir tentu kita ucapkan kepada semua ya, ride fast, ride safe ya. Jadi mudah-mudahan semua bisa selamat, dan tentu ini kebanggaan untuk kita semua. Bapak Ibu saudara sekalian, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, mengharap perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa untuk kita semua, semoga event ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih atas supportnya Ibu Ketua DPRD, tadi punya komitmen tahun depan akan diberikan support lebih besar lagi Ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan yang 2 menit lagi persiapan 2 menit.